Oke, pokok pisang tanduk kerdil. Kerdil sebab pokok dia kurus, rendah dan kecil saja, tapi tetap juga berbuah. Ada 3 biji buahnya yang sudah pun melebihi, rasanya dah melebihi 3 bulan. Ini buah dia agak besar. Dan kalau tengok dia punya ini pun sudah kering. Okay, so pokoknya renek saja dan dinaungi oleh pokok ceri kampung. Sudah mempunyai satu anak yang besar, satu anak yang kecil dan satu tunas yang baru keluar. So anaknya berbentuk sulur air. Okay, mungkin sebab kerana tanah dia kurang subur, anaknya keluar sebagai sulur air. Pokoknya pun kurus sahaja. Kalau tengok daunnya pun tak begitu panjang dan tidak begitu lebar. Dan tandannya pun kurus, halus saja. Tetapi tetap menghasilkan buah yang agak besar. Okay, so pisang tanduk ni akan dituai hari ini. Dan kalau kita tengok, pisang tanduk dia adalah dalam kategori plantain ataupun pisang untuk memasak ataupun pisang sayuran. Kerana pisang ni kalau dia kita tunggu dia masak dan kita makan, dia rasanya kurang sedap. Tetapi kalau kita buat gulai ataupun buat goreng, oh memang best, terbaik. So okey, ini ada dia punya daun seludang dia. Daun seludang ni pun kecil saja. Kita tengok. Walaupun begitu, terpaksa diikat dengan tali untuk mengelakkan pokok ni patah. Okey, so anak pisang tanduk ni akan dialihkan ke batas timbun dan pisang tanduk ni akan dituai dan batang daunnya akan dijadikan kompos. Okey, so ini adalah saiz pisang tanduk berbanding dengan tapak tangan dewasa, lelaki dewasa. So satu genggaman juga buah dia. Saiz dia ini kita panggil pisang kemetop ataupun pisang yang terbantut, tetapi tetap menghasilkan buah yang agak besar. Okey, so itulah video berkenaan dengan pisang tanduk kerdil. Okey, bye. Okey, selesai operasi menanam semula anak pokok pisang tanduk ataupun sulur pisang tanduk di batas timbun ubi keledek sebelumnya. Okey, dua anak pokok pisang tanduk ditanam di batas timbun dengan jarak dari tepi adalah 1.5 kaki dan jarak di antara pokok adalah jarak di antara dua anak pokok ini adalah 6 kaki. Okey, dan di tengah-tengah tu ditanam dengan ubi keledek putih dan oren. Okay, so
apa yang cuba dibuat adalah untuk menjadikan barisan anak pisang di situ dan di sini supaya seragam. Oke, sekian video untuk pisang tanduk, tuaian pisang tanduk dan penanaman semula dua anak pisang tanduk. Semoga bermanfaat. Bye.